6 pendaki yang dinyatakan hilang, masing-masing Muhammad Iqbal, Faisal Basri, Samsir, Andre Kalangi, Aco, dan Fahrul. Mereka hilang sejak Jumat 12 Maret 2021 kemarin. Tim SAR pun diterjunkan untuk mencari ke-6 pendaki itu. Informasi awal yang diterima, ke-6 pendaki terjebak di Gunung Lompo Batang, Kabupaten Goa setelah salah satu pendaki alami kecelakaan dan terjatuh ke jurang. Proses pencarian pun sempat terkendala cuaca buruk. Baik, pencarian dilaksanakan hari ini adalah hari ketiga, tetap dilanjutkan disebabkan karena terhambat oleh karena cuaca yang sangat ekstrim, hujan terus menerus, kemudian jalan untuk ke atas itu di Gunung Lompo Batang sangat-sangat licin, sehingga hari ini hari ketiga, alhamdulillah pada pukul 12.15 waktu Indonesia Tengah, korban keenam korban yang dimaksud termasuk satu orang yang kena patah tulang dan itu jatuh ke jurang, tetapi cepat dievakuasi oleh teman-teman dari 5 orang ini, ditemukan dalam keadaan selamat hari ini. Dan sementara dilaksanakan prosesi treatment.